Pemirsa, tim opsional Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Jambi menangkap dua pengedar pil ekstasi jenis Hello Kitty di kawasan Payolebar Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 20 pil ekstasi beserta 5 gram sabu siap edar. Dua orang warga Kota Jambi, DF dan ED, diamankan tim opsional Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Jambi karena menjual pil ekstasi jenis Hello Kitty di rumah kosannya di kawasan Payolebar, Jelutung, Kota Jambi. Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Jambi, AKBP Mat Sadusi mengatakan, dari dua pelaku, polisi berhasil mengamankan 20 butir ekstasi dan 5 gram sabu siap edar. Dan dari pengakuan tersangka, 30 butir ekstasi Hello Kitty tersebut sudah berhasil dijual sebelum diamankan polisi. Barang haram tersebut didapatkan tersangka dari luar Provinsi Jambi yang dibeli dengan harga Rp180.000 per butir dan dijual kembali dengan harga Rp500.000 per butir. Lebih lanjut, Sanusi mengatakan kedua pelaku sudah menjadi target operasi sejak lama karena barang haram tersebut biasa diedarkan di tempat-tempat hiburan malam. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.